Posisi saya sekarang sedang di rumah, Pak. Biro juga mengerjakan laporan kantor. Oh ya, oke. Okay. Jadi sambil aja ya, Pak ya. Ya, sambil apa-apa, enggak apa-apa. Sambil ya, ya. Ya. Kerja sambil lihat layar kan, enggak apa-apa. Iya, Pak. Okay. Nah, dan juga saya mohon izin tidak bisa ikut sampai selesai nanti, Pak. Iya, iya. Sih, Pak. Nanti, nanti kalau ada bisa nonton YouTube-nya ada, kan dari YouTube-nya, Ti. Pak, siap. Boleh, Pak, nanti di-share aja ya, Pak. Ya, ya di-share nanti. Boleh, siap. Terima kasih, Pak. Sama. Oke, silakan Pak Masra. Oke, Pak Masra. Pak Masra lagi sibuk. Lagi sibuk. Katanya apa tuh Pak Masra? Saya Pak Masra. Selamat malam, malam semua. Semoga kita pada kesempatan ini diberi kesehatan. Pada kesempatan ini, Pak, kita ini agak bingung, Pak, untuk mereview jurnal, Pak. Makanya hari ini mohon pada kesempatan ini, Pak, mohon arah dan petunjukkan, Pak, mudah-mudahan untuk kedepannya ya. Kita bisa, Pak. Iya, iya. Jadi yang ini agak lebih simpel daripada kemarin. Bingung, Pak, karena ini pertama kalinya gitu, Pak. Iya, betul-betul. Iya, iya. Nanti bisa berkomunikasi sama Pak Bapak, misi dulu. Tapi ini kan ini, kayaknya lebih simpel daripada kemarin. Iya, Pak. Lebih simpel. Oke. Okay. Oh, iya. Okay. Itu lebih simpel ini. Rian? Rian Mahendra, silakan Rian. Rian. Oh iya Pak Adi. Silakan. Sebelumnya selamat malam buat semua, terutama buat Pak Adi dan teman-teman semua yang baru kenalan nampaknya baru kelihatan. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali Pak Adi. Mudah-mudahan hari ini Bapak bisa membantu kami menjelaskan mengenai review jurnal dengan cara yang lebih simple, sederhana, sehingga teman-teman sebanyak lebih mengerti dan memahami. Mungkin itu Pak. Salam dari kompeten lalu Pak dari kompeten. Ya, Tarigan, silakan Tarigan. Oh ya Pak, selamat. Oh ya, selamat malam. Selamat malam. Teman-teman semua. Perkenalkan saya Darius Tarigan, mahasiswa manajemen kelas F konversi. Mungkin tadi saya lihat baru saya, Pak. Ya, Pak. Pak, saya tanya enggak, ya. Ah, yang lain belum. Hmm. Jadi, kemarin kan udah kita belajar masalah review, ya. Ya. Mungkin kalau ada perubahan di situ, ya mungkin nanti bisa. Nah, ini nanti nanti lebih sederhana. Pak Kuman kan lebih ilmu tinggi, kan? Atau ya. Oke, okay, jadi saya sekarang di rumah temenin Pak di Petrugis. Oh iya. Terus sambil ya. Ya, oke. Silakan Pak Paulinus, silakan Pak Paulinus. Pak Paulinus. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam teman-teman semuanya. Kenalkan nama saya Pilwanus. Saya berasal dari Landa. Kelas E3 konversi. Senang sekali bertemu dengan teman-teman pada malam hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Andri, silakan Andri. Pak, selamat malam. Selamat malam. Saya Andri dari kelas F. Nim 171-0416-546. Sekarang saya ada di rumah, Pak. Ya, rumah ya. Oke. Okay. Ya, Pak. Oke. Okay. Antonio. Mana Antonio? Nggak dengar ya? Fadil Afata, silakan Fadil. Fadil Afata, mana Fadil? Ini cuman ini cuman munculkan banget itu ya gambar kali ini, tapi orang enggak ada. Oke,
Febri? Nah, mana Febri? Ya, Pak. Silakan. Perkenalkan nama saya Febri Asari dari kelas E. Salam kenal semua teman-teman malam ini ya. Ya. Posisi saya di Pontianak, Kejawi. Terima kasih. Oke. Oke. Ferry, Ferry. Ya, selamat malam semuanya teman-teman, Pak Adi Mursalin. Ya, perkenalkan saya Ferry dari kelas F konversi NIM 19104170016. Posisi kebetulan lagi di landak. Oke. Ilham Habibullah, silakan. Mic-nya dihidupkan, mic-nya dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Salam. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ilham Habibullah, NIM 17104170539. Posisi saya di Sanggau, Pak. Oke. Izin keluar, saya mau ganti laptop dulu, Pak. Ya? Izin keluar sebentar, saya ganti laptop, Pak. Oke, silakan. Melati, silakan Melati. Melati, baik hidupkan Melati, baik hidupkan mic-nya. Selamat malam Pak Adi dan teman-teman semua. Saya dari manajemen kelas A2 pagi. Ya. Mohon bimbingannya lagi Pak Adi untuk mereview jurnal ini. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Rio Adi Pranata, silakan Rio Adi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Rio Adi Pranata Sukma dari kelas F NIM 17104160640 Pak. Ya. Jadi sekarang dari Abang Pak. Oke. Pipi Larasati, Laswati silakan Pipi Larasati, silakan Pipi. Mana Pipi? Pipi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi di Pontianak. Pontianak, oke. Okay. Jepanya, silakan Jepanya. Selamat malam. Nah, siapa suara siapa tuh? Besar kali skala. Jepanya. NIM 17104160. Oke. Antonio, Antonio Sil. Terima kasih Pak Adi, selamat malam Pak Adi. Selamat malam. Ya, selamat malam juga buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Antonio Sil, kelas E3 konversi. Posisi saya sekarang di Skadau Pak. Terima kasih. Oke. Siapa yang belum nih? Cici, Cici ada Cici? Jetro, Jetro, Jetro Leno, silakan Jetro Leno. Jetro. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jetro Leno. NIM 17104160682. Ya. Posisi sekarang lagi di Balai Bikwak Kabupaten Ketapang. Ketapang ya? Iya Pak. Ya, jauh enggak. Rahmat, Rahmat, Rahmat Aryanti Gojali. Silakan para Rahmat Aryanti Gojali. Rahmat, Rahmat. Baru gabung kayaknya. Sudah, udah gabung dia tuh. Cuman mic enggak dihidupkan, video tadi depan. Enggak biasa nampilkan dulu, terus tekan foto. Mungkin entah nyiapkan apa gitu. Oh, dia alas gitu dia. Kayak Padil dia tadi itu mati tuh dia. Oke lah ya, kita mulai ya. Jadi ini gini, jadi nanti mahasiswa tidak mereview lagi. Mahasiswa itu hanya membandingkan 3 jurnal. Kan itu kan? Nah, pokoknya suruh, suruh apa? Suruh membuat, apa mencari 3 jurnal. Nah, itu kan? Membandingkan 3 jurnal. Jadi nanti 3 jurnal itu dibandingkan. Bapak contoh ya, terus contoh dulu, terus contoh dulu ya. Contoh. Nah.
Nah, ini sudah satu. Ini jurnal Pak. Jadi Bapak nih ya, ini Bapak nih ya, Bapak ngambil motivasi, ya kan? Paham enggak? Ya. Ini Bapak contoh ya. Ini suara siapa tuh ya? Enggak dimatikan gitu. Suara siapa tuh yang mungkin enggak dimatikan? Dengar ke sini. Nah, ini Bapak ngambil satu jurnal pertama pengaruh motivasi ya. Nah, ini jurnal pertama kan. Jadi nanti setiap mahasiswa tuh mengambil tiga jurnal, ya kan? Tiga jurnal. Nah, pertama ini jurnal pertama Bapak ya. Beri baca kan? Ya kan? Udah kan? Oke. Sekarang jurnal kedua. Jurnal kedua Bapak ini lagi. Ini jurnal kedua Bapak. Ini sama ya. Sama-sama motivasi. Jadi kalau kita ngambil motivasi, semua motivasi. Ya kan? Nah, sama motivasi juga. Ya kan? Kan cuma yang beda di objeknya kan? Yang beda objeknya kan. Nah, tadi pertama pesan ini, sekarang PT Pustri Palembang. Tapi juga tetap judulnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, ya kan? Tadi pada PT lain, sekarang PT Pustri Palembang. Gitu ya. Jadi tiga judul sama, sama judulnya, tapi yang beda cuma objeknya. Nah, kan gitu kan? Paham enggak? Paham kan? Ini nanti saya maksud itu mengambil tiga jurnal. Nah, tiga jurnal ya, tiga jurnal. Oke, Bapak tanya sekarang. Kalau melatih, apa jurnal melatih? Melatih. Iya, Pak. Nah, coba. Apa jurnal dia melatih apa? Jurnal dia melatih. Oh, bentar, Pak. Bentar. Bentar ya, Pak. Ya, saya cek lagi. Punya saya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Oke, satu yang kedua. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Prisma Dana Manado. Yang ketiga. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan CV Bukit Sanomas. Nah, nanti itu melatih kumpulkan tiga jurnal dikumpulkannya nanti di kedudukan pemimpin nanti minta Bapak ya itu simpan. Iya. Nanti ketiga jurnal itu nanti dikirimkan ke dosen pemimpin nanti beserta perbandingannya. Nanti perbandingan Bapak ajarkan hari ini malam ini kan. Jadi itu udah betul ya. Itu udah betul. Itu udah betul. Tiga udah betul kan? Udah betul ya. Nanti tinggal itu simpan nanti tinggal dalam bentuk PDF kirim ke dosen pemimpin. Nanti pemimpin ke depan Bapak tahu kan? Nah, lagi gitu ya. Paham kan? Bukan ya. Nanti itu jadi betul dah tuh. Sama-sama ngambil kepuasan. Cuman yang bedanya tuh objeknya saja apa ngambil bisa beda kan. Tapi ngambil tetap kepuasan kerja gitu. Tiga jurnal ya. Contoh. Kalau Peri apa Peri coba Peri? Peri. Ya, halo Pak. Kalau Peri apa Peri? Iya, kalau yang punya saya yang pertama analisis manfaat rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Oke, yang kedua. Yang kedua, analisis rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor industri logam dan sejenisnya di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga. Yang ketiga, analisis komparatif metode rasio keuangan dan economic value added untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Oke, itu tiga jurnal kan simpan ya. Nanti dikirim ke dosen pembimbing kan. Nanti tinggal kita bandingkan. Nanti ada format perbandingannya ada Bapak contoh ya dengan Bapak X ya. Paham kan? Iya, baik Pak. Juga. Oke, coba Pak Masra. Terima kasih Pak pada kesempatan ini karena kemarin kita baru ngambil satu judul aja Pak. Apa tuh? Strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di BHR di law office. Nah, berarti nanti kurang udah judul Pak ya? Kurang udah judul lagi ya? Dengan judul yang sama tapi objek yang berbeda? Objek yang berbeda ya? Berbeda. Nah. Oh, iya Pak. Judul sama tapi objek berbeda ya? Oke. Pak Tarigan, coba salah satu Pak pertanyaan nih. Pak Tarigan gimana? Pak Tarigan, silakan salah satu Pak tanya biar apa tuh Pak Ustadz. Ya, silakan. Pak, kayaknya kemarin saya itu hanya ngambil tiga jurnal gitu. Jadi kayaknya tiga jurnal, betul. Cuma kalau tipenya masih
Iya. Harus sama. Yang beda objek, yang beda tuh objeknya ya. Nanti bisa dibandingkan itu. Kalau beda boleh, tapi nanti banyak perbandingan kan. Jadi saya angkat kemarin itu kan masalah pentingnya motivasi kerja di BP di BKD. Oke, satu kan. Nanti kedua ya. Sama. Motivasi juga tapi topik lain gitu, paham enggak? Dua tuh ya. Paham kan? Ya, kemarin kan kita sangka tuh pokoknya beda. Tiga jurnal gitu. Ah, sama, tapi objek beda ya. Kalau beda judul nanti gimana membandingkan? Pasti beda lah kan gitu kan? Nah, jadi Pak. Berarti kurang dua lagi ya. Judulnya sama tapi yang beda cuman objeknya, perusahaannya beda kan? Satu pada PT ini, satu pada PT ini kan? Oke, Pak. Kurang dua lagi. Andre, mana Andre? Satu raja nih, Andre. Silakan Andre. Saya kemarin tuh duanya itu kayaknya sama Pak. Ini pengaruh manajemen sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan pada kantor kecamatan Temanggung Kota Makassar. Terus? Yang kedua, pengaruh sumber daya manusia terhadap kemampuan kerja pegawai. Pada PT apa? Pada PT yang tidak ada nih Pak. Harus ada tuh. Sebenarnya pada apa gitu harus ada ya. Harus ada. Oh ya. Oke. Kalau Jepanya gimana Jepanya? Jepanya. Pengaruh motivasi. Motivasi enggak? Iya. Terus? Sama kedua. Pengaruh pengawasan Pak. Harus sama-sama motivasi itu. Sama-sama motivasi bagus. Sama ya Pak. Ya, cari motivasi. Nah, ya. Cari motivasi. Oke. Kan lihat nih. Gini. Apa? Ini udah bisa lihat nih. Coba semua lah sini semuanya. Udah bisa lihat semua nih? Bisa lihat? Bisa Pak. Bisa semua lihat kan? Nah, nanti judulnya perbandingan jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Kan setiap mahasiswa kan disuruh ngambil 3 jurnal. Dengan yang sama dengan objek yang beda kan? Nah nih, jadi makanya perbandingan jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Nah, perbandingan. Ini ada pakai kayak tabel ya, kayak tabel bagus, kayak tabel enak kan? Ada perbandingan jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3. Nah, sini judulnya apa? Judulnya. Ya kan judulnya, tulis semuanya lengkap kan? Nomor 1 apa judulnya ya? Ini terserah. Bapak Ibu, judul yang mana terserah. Ya. Kalau saya sini jurnal 1 ini judulnya, jurnal 2 ini judulnya, jurnal 3 ini judulnya kan? Terserah jurnal 1 yang mana, jurnal 2 yang mana, jurnal 3 yang mana, terserah. Kan? Paham enggak, Pak? Paham enggak? Jadi peletakan jurnal 1 di tengah Bapak, ya? Oh ya? Bisa pada 3 jurnal, jurnal 1 yang ini, jurnal 2 yang ini, terserah Bapak lah, jurnal 3 yang ini, gitu kan? Paham kan? Ada 3 jurnal ini. Nah, paham ya kan? Pertama judul dulu, ya, judul ditulis. Apa judulnya, ya kan? Ya kan? Ya. Siapa penulisnya, ya kan? Kan gitu. Terus dari lembaga ya, dari mana dia kan? Dari lembaga mana ya, asalnya Pak. Kan? Kemudian ya, nama jurnalnya apa, ya kan? Kalau kosong, kalau nggak ada namanya kosong kan ya. Yang ada gitu kan? Paham kan? Iya. Ada ya, judul Pak. Itu. Kemudian volume berapa? Nomor 1 tahunnya berapa? Ya. Ini kurang di nomor apa di nomor apa kalau ada nomor ISN-nya enggak nah gitu ya ISN-nya berapa gitu ini sama gitu judul 2 apa judulnya kan tulis ya kan siapa penulisnya terus kan apa ada situ ya Pak ya di judul apa adanya jangan campur jangan dikurang gitu kan terus ya. nama lokasi apa asal dari instansi mana ya kan terus nama jurnalnya volumenya, tahunnya, ISN, sama juga gitu. Gak ada gitu, sama ya Pak ya. Ini judulnya. Dan semua judulnya kan. Ini ngambil dari mana sumbernya nih? Sumber kan ada linknya kan? Linknya kan? Oh kalau jurnal ini, link ini di copy Pak, linknya Pak, terus sini. Paham nggak? Jadi link, paham Pak. Ya Bapak ngambil judul ini kan? Ngambil judul ini kan? Kan ada linknya di atas tuh, di copy linknya tuh. Tahu di sini, tahu di sumber kan? Paham, Pak? Paham.
Paham kan? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Juga ini. Ini ada judulnya, juga kan gini, diambil kan? Juga ada linknya kan? Taruh sini. Paham enggak? Paham kan? Paham. Oke, sama judul tiga. Jadi kalau nanti kalau dosen buka kan bisa tahu unik judulnya kan? Nah, jadi ada linknya nih. Dan ini link waktu ngambil judul ini, gitu kan? Jadi beda-beda linknya ini tidak sama. Ini buat contoh aja kan? Ini masih beda-beda. Karena ini tujuan ini, yang ini tujuan ini, yang ini tujuan ini, gitu kan? Sampai ini paham? Semua judul paham nggak? Paham ya? Paham. Sudah tersebutnya nanti di judul kan? Bapak, apa persamaan yang perbedaannya nih? Dibandingkan tiga jurnal di judul ini. Pertama ya, ketiga persamaannya nih. Persamaan ketiga jurnal. Ketiga artikel di atas berkenaan dengan pengaruh motivasi terhadap karyawan. Kan? Betul tak? Ya kan? Betul. Di atas sama-sama membahas tentang apa? Pengaruh motivasi kerja terhadap kerja karyawan. Kan gitu, betul kan? Sama kan? Iya, Pak. Beda kan? Ditulis ini persamaannya. Kan kita membandingkan nih kan? Ketiga artikel di atas berkenaan dengan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Karyawan. Oke kan? Loh enggak? Ya kan? Sama. Oh. Bapak lihat tuh sama enggak nih? Bapak baca nih, sama kan? Sama. Wah. Ini tuh persamaannya, tulis ini. Ketiga artikel jurnal di atas tersebut ketiga artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Loh enggak? Ada enggak lembaga penerbit jurnal? Ada kan? Ini siapa namanya? Ada, Pak. Ada kan? Ini apa namanya? Ada. Jurnal administrasi bisnis, kalau sini modernisasi, kalau sini psikologi, ya kan? Sama-sama diterbitkan, dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Sama kan? Nah, apa bedanya? Nah, ada perbedaan juga kan? Tahu enggak? Ada perbedaannya. Nah, kesempatnya apa perbedaannya nih? Kalau objek penelitiannya pada ketiga itu berbeda. Beda kan? Beda. Beda. Pada artikel 1, objek penelitiannya ada pada PT Taspen. Kayak gitu kan? Taspen, itu udah nih. Taspen, cabang Manado. Kalau pada artikel jurnal kedua, adalah pada PT Kebun Agung Malang. Malang. Lihat sini. Itu kan? Beda kan? Nggak sama kan? Objeknya kan? Yang ketiga, pada PT Pusri Palembang. Palembang, oke. Okay. Yang kedua apa bedanya? Jumlah kata, ya. Yang dua itu yang beda jumlah kata pada ketiga judul tersebut berbeda. Coba ini berapa kata nih kita hitung? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12. Di sini judul artikel 1 itu mempunyai 11 kata. Ya kan judulnya kan? Ya. Kalau yang kedua hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu. Berarti sini bedanya apa? Jumlah kata pada judul pada artikel kedua mempunyai 10 kata. Dan judul pada artikel judul ketiga mempunyai 13 kata. Beda kan? Kalau yang pertama 11 kata, judul kedua 10 kata, judul ketiga 13 kata. Berarti masih memenuhi apa masih sesuai dengan pedoman ya, maksimal 14 kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, ya kan? Oke, itu yang pertama perbedaannya. Bagi tahunnya beda, kan? Tahun penulisan ketiga artikel judul di atas mempunyai perbedaan. Artikel 1 dipublikasi pada tahun 2018, kan gitu kan? Beda kan? Terus artikel judul 2 dipublikasikan pada tahun 2012, gitu kan? Kemudian artikel judul 3 dipublikasikan pada tahun 2015. Ini perbedaannya nih. Persamaannya ketiga artikel judul di atas sama-sama membahas tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kerja karyawan. Nah, itu analisisnya kan? Di judul udah paham. Semua nih. Kalau judulnya ada ininya ya. Paham Pak ya? Paham kan? Oke, paham. Habis judul lari kemana? Latar belakang. Nah, Bapak baca latar belakang penelitiannya kan? Latar belakangnya. Setiap jurnal itu ada latar belakang penelitian kan? Ada kan? Bapak udah paham nih latar belakang nih? Jurnal 1 baca semuanya, ringkas, tulis ini kan? Oh, tulis kan?
Jurnal 2 juga gitu, apa latar belakangnya, tulisin semuanya kan. Jadi ringkas kan? Ambil yang penting-penting ya, poin-poinnya kan? Jadi dapatkan apa kan? Jurnal 3 gitu juga, jurnal 3 gitu juga. Ya, sama. Nah, nanti kan dalam latar belakang itu ada masalah kan? Ada apa gitu? Ada tujuan penelitian. Ada fenomena, ada fenomena gitu. Itu sih kan? Nanti Bapak kasih apa? Kasih panduannya ada, ya kan? Karena dari posting di WA kan, grup WA kan. Nah ini, ya kan? Ini ya. Paham nih latar belakang. Tiap kali ada latar belakang kan? Coba kasih contoh lagi. Paham dah Pak, latar belakang Pak? Paham dah latar belakang? Paham. Paham ya? Paham. Yang tidak mau tanya, jangan malu. Yang tidak mau tanyakan, jangan malu gitu. Yang tidak mau tanyakan, jangan malu. Tanyakan. Jadi setiap artikel itu ada latar belakangnya. Bapak baca semuanya, ringkat. Nama latar belakang itu mengandung apa? Fenomenanya apa? Kenapa ini diteliti? Coba ya, itu nama latar belakang kan? Kenapa kok penulis meneliti motivasi? Apa penyebabnya? Apa alasannya? Itu latar belakang. Ada situ alasannya. Kenapa kok penulis menulis meneliti tentang motivasi? Yang kedua, ada masalah kan? Ada permasalahan. Nah itu ada tujuan. Nah, lihat tuh. Nah, ini udah susi kan? Nanti Bapak cek persamaan dan perbedaan. Nah, ini kan ya. Persamaan dan perbedaan. Ya. Persamaan dan perbedaan. Apa persamaannya? Ketiga artikel jurnal tersebut para penulis tidak menjelaskan fenomena atau terbakang kenapa motivasi belajar diteliti. Ada enggak? Plus ada kan? Tidak, mereka tidak ada menjelaskan kenapa kok motivasi diteliti enggak ada. Ya, umpama gitu. Dan tidak ada data pendukungnya. Yang adanya masalah. Ada data pendukungnya, ada tabel gitu. Ada enggak? Sih ada tabel-tabel enggak sini? Ada tabel. Gak ada kan? Ada dapat tabel-tabel sini? Jangan, enggak kelihatan. Ada. Enggak ada kan? Berarti enggak ada, Pak. Enggak ada. Semua di sini ada yang dua ada aja tabel-tabel masalah. Enggak ada kan? Yang tiga? Ada enggak tabel-tabel di sini? Enggak ada kan? Iya, ya. Nanti persamaannya apa? Ketiga artikel jurnal tersebut karena dia berisi tidak ada menjelaskan fenomena atau latar belakang. Kenapa motivasi terjadi teliti dan tidak ada data pendukung yang menunjukkan adanya masalah. Oke, bos, masuk ke game-nya. Tapi pikir sama tuh. Nah di sini sih benar banget ya buat Burmeskul di sini benar banget karena Selenanya langsung biru. Soalnya siapa tuh ya? Brunonya juga langsung biru. Jadi Irfan Arifin, Pak. Itu cuma matikan mic itu. Selena dengan baik dan benar. Ya, Pak. Ya, Pak. Suruh matikan tuh. Nah, jangan dihidupkan mic-nya kalau dia ini. Ganggu tuh, ganggu. Buat Bapak Naji ini menjelaskan, kan? Siapa yang didengar, nanti, kan? Nah, tengok tuh. Nggak pandai dia main pakai zoom dia tuh. Dia. Oh, Pak. Tak ngerti, Pak. Suaranya tuh. Pak Arifin, matikan mic-nya, Pak Arifin. Ah, matikan lah. Kasian yang nggak mau dengar nih. Jadi nanti percuma, nggak paham-paham, kan? Oh, Pak. Bentar loh, Pak. Nah, suruh Pak matikan tuh. Di unmute ya, Pak Arifin. Oke, dah. Lagi. Nah. Oke. Oke. Jadi nggak kedengaran sini, oke? Okay. Oke, okay, ini persamaan ya. Dalam latar belakang ini, kita tidak melihat tabel kan yang di sini ada kan, kita tidak ada melihat tabel sih masalah ya kan, itu ada kan, itu tidak ada itu persamaannya kan, persamaannya. Jadi persamaannya ketiga jurnal itu tidak ada menjelaskan fenomena atau latar belakang kenapa motivasi jadi titik, dan juga tidak ada data pendukung yang menunjukkan adanya masalah pengaruh motivasi kerja terhadap kerja karyawan, itu kan. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya kalau, aduh, ribut. Penulis artikel pertama ini memaparkan penelitian motivasi dilakukan pada persaingan. Nah, ini kan latar belakang perbedaannya kan? Nah, ini dia persaingan. Kalau yang jurnal kedua memaparkan motivasi kerja karyawan dilakukan karena apa? Berdasarkan hasil pengamatan, gitu kan? Kalau yang ketiga hasil, kenapa? Karena penelitian pendahuluan. Nah, ini kan
perbedaannya itu, perbedaannya dalam latar belakang ini. Bedanya apa sih? Ini bedakan ini apa? Sudah berbeda kan? Nah, itu perbedaannya. Jadi membedakan ini apa bedanya gitu. Membedakan ya, membandingkan. Salah enggak apa-apa, Pak. Kalau membandingkan enggak apa, kan kita belajar. Kalau kita kerjakan ya, kan? Salah enggak apa-apa, ada dosen pembimbingnya. Ya kalau kita nunggu benar, enggak bisa lah. Bapak kerjakan semampu Bapak itu kan? Kayak gitu. Paham enggak? Yang penting, paham, Pak. Nah, yang penting ini ada ini namanya ada komponen latar belakang. Ini ada, semua latar belakang Bapak tulis ini semuanya kan? Nah, atau ringkas kan, semua tulis ini. Jual 1, jual 2, jual 3. Nanti apa persamaan apa persamaannya dah nanti jual ini dalam latar belakang. Kan bisa dipantau kan? Oh, sama-sama ada apa? Ada tabel kan gitu kan? Nah, gitu. Oh, yang dua jual ada tabel, yang satu enggak ada tabel gitu kan? Ada fenomena, kan gitu kan? Oh, kalau yang jurnal pertama ini tidak ada permasalahan, tidak ada perumusan masalah. Jurnal ketiga ada perumusan masalah. Nah, di sini nanti di sini kan. Nah, ini kan di semuanya. Nah, ini. Terbakar. Nah, ini persamaannya apa perbedaannya? Jadi Bapak beda-beda dalam menganalisis beda-beda pasti enggak sama dengan mahasiswa kan? Pasti beda. Saya enggak apa-apa, nanti ada dosen pembimbingnya yang ngarahin kan. Nah, gitu. Tapi penting kita udah berusaha, udah kita baca apa perbedaannya, apa persamaannya, kan? Kalau di sini hanya musa padanya diringkas ya. Di sini baca latar belakang penelitiannya, di copy paste sini kan, kayak gitu, ringkas kan? Nah, yang kata-kata yang penting di sini, copy paste sini, ya kan? Nah, nanti sini kita analisis apa perbedaannya, apa persamaannya, kan kita banding-bandingkan, nih kan? Oh, jurnal pertama gini, jurnal kedua gini, usahanya kan gitu kan. Nah, contoh. Nah, kemudian kita lihat itu persamaan permasalahan penelitiannya. Nah, ya kan? Lihat tuh Bapak lihat jurnal. Nah, contohnya Bapak kasih contoh satu. Bapak contohkan lagi misalnya. Nah, ini. Nah, ini kan jurnal kan? Ya kan? Nah, ini namanya permasalahan nih. Ada di artikel itu namanya pendahuluan sama Pak ya. Pendahuluan itu dengan permasalahan sama ya. Enggak beda, ya. Nah, sama. Latar belakang masalah atau pendahuluan kan? Nah. Ini Bapak ini. Atau diringkas juga boleh Pak ya, ringkas ya, boleh kan? Yang kopi semua dibingkar ringkas itu kan diringkas ya. Kalau kopi panjang ini enggak? Diringkas ambil penting-penting kan? Ambil penting-penting di pendahuluannya. Ada tidak masalah sini? Ada tidak masalah? Kira-kira sini. Ada tidak masalahnya? Masalah itu kan ditentukan dalam bentuk pertanyaan kan? Masalah itu dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Ada tidak kalimat tanya sini? Ada tidak? Tidak ada kan? Tidak ada ya? Kabur kan? Di sini penulis itu menggunakan apa? Kalimat pernyataan masalah. Ketemu tak sini yang berbuat pertanyaan? Ada tak di jurnal ini? Tidak ada kan? Tapi tetap itu tetap ditampilkan nanti ya. Tetap ditampilkan. Nah, jadi ini permasalahan. Jadi ini permasalahannya yang jurnal satu ini permasalahannya. Jurnal 2 ini permasalahan. Ah, kalau jurnal 2 ada enggak pertanyaan sini? Ada kan? 1 kan? 2 kan? 3 gitu kan? Ini ada di jurnal ada. Ini ada di jurnal semua. Tinggal itu ya, kita tinggal pilih-pilih gitu ya. Nah, ada jurnal semua nih. 1, 2, 3. Kalau jurnal 3 enggak ada pertanyaan, enggak ada. Dia pakai pernyataan. Tapi kalau jurnal 2 pakai pertanyaan. Masalahnya. Paham kan? Kalau jurnal 2 pakai pertanyaan, kalau jurnal 1 pakai pernyataan, kalau jurnal 3 pakai pernyataan. Nah, nanti kita bahas ini persamaannya. Apa persamaannya? Ketiga pus artikel tersebut memaparkan permasalahan dalam artikel jurnal tersebut. Ada permasalahannya? Ada, tetap ada kan? Pus artikel jurnal tersebut merumuskan permasalahan penelitian dengan menggunakan kalimat pernyataan. Itu jurnal 1 dan jurnal 3. Dan menurut penulis artikel ilmiah masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Sama-sama tidak jelas dalam rumusan masalah penelitian karena tidak
karena tidak ditemukan pertanyaan penelitian pada jurnal 1 dan jurnal 2. Tiga kan? Nah, pada jurnal 1 dan 3 ini permasalahannya tuh dalam kalimat pernyataan 1 dan 3, ya kan? Kita tidak melihat adanya pertanyaan penelitian. Tidak ada kan? Nah, yang ada hanya di mana? Yang ada hanya di jurnal kedua sini ada. Apakah ada pengaruh? Ini kan permasalahan kan? Ada. Apakah ada pengaruh? Yang kedua, apakah ada pengaruh semua kan? Pasti manakah yang memiliki pengaruh yang dominan kan? Oke. Jadi persamaannya apa? Persamaannya sama-sama tidak jelas dalam menyelesaikan masalah penelitian, ya kan? Ini khusus untuk apa? Khusus untuk jurnal 1 dan jurnal 3. Dan ketiga penulis artikel tersebut memaparkan permasalahan dalam artikel jurnal tersebut. Itu ya. Nah. Kemudian apa perbedaannya? Nah, perbedaannya? Perbedaannya apa? Perbedaan terletak pada penulis artikel 2, yaitu mempermasalahkan dengan menggunakan kata tanya. Kan gitu kan? Nih, beda ini ya, bedanya. Yang ini sama kan? Nah. Yang satu tidak pakai ini kan? Tidak pakai pertanyaan kan? Tidak? Yang ketiga juga tidak ada kan? Jadi data ini dari jurnal Bapak baca gitu. Paham enggak, Pak? Bapak saudara, kan? Jadi jurnal ini diambil dari yang dibaca tiga jurnal tadi kan. Jurnal 1 ini latar belakang masalah, ini permasalahannya. Jurnal 2 ini permasalahannya, catat sih semua kan. Jurnal 3 di sini catat. Nanti kita bandingkan. Nah, gitu. Bagaimana jurnal 1 buat masalah? Oh, jurnal 1 ini dalam membuat permasalahan ini menggunakan pernyataan, tidak menggunakan pertanyaan, gitu kan? Oh, jurnal 2 dalam membuat masalah menggunakan apa nih? Kalimat pertanyaan kan? Apa buktinya? Nih, ada tanda tanya. Apakah ada tanda tanya kan? Nomor 2 gitu juga. Apakah ada pengaruh antara ada tanda tanya? Berarti pertanyaan. Kalau jurnal 3 tidak menggunakan pertanyaan tapi pernyataan, kan? Jadi persamaannya mana persamaannya? Jurnal 1 dan artikel 1 dan 2 itu menggunakan pernyataan dalam membuat masalah. Itu persamaan kan? Dua jurnal tersebut di atas tidak jelas dalam memaparkan masalah. Apa perbedaannya? Perbedaan terletak pada artikel jurnal kedua. Jurnal kedua menggunakan kalimat pertanyaan, kan gitu kan? Sedangkan jurnal 1 dan jurnal 3 menggunakan kalimat pernyataan. Itu perbedaannya, kan gitu. Nah, mana yang benar? Yang benar adalah jurnal 2. Yang benar yang ini. Nah, gitu kan? Yang benar. Karena permasalahan itu selalu dirumuskan dalam kalimat tanya gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan. Ada pertanyaan ke sini? Silakan. Latar belakang permasalahan ini diambil di jurnal yang Bapak ambil, kan? Setiap artikel jurnal itu ada namanya permasalahan. Ada. Ya. Enggak ada susah lah, ya kan? Setiap jurnal yang Bapak ambil itu pasti ada namanya permasalahan penelitian, kan? Nanti Bapak baca gitu jurnal itu. Apa masalahnya? Satu. Jurnal 2 apa masalah? Taruh sini. Jurnal 3 apa? Taruh sini, gitu kan? Kan gitu. Nah, kesamaan ini latar belakang nih, latar belakang itu enggak ada nyebutkan latar belakang, ada nyebutkan pendahuluan tadi kan? Oh, kalau jurnal 1 bagaimana latar belakangnya? Bapak baca jurnal 1 tuh, Bapak baca. Taruh sini, ringkas, ya kan? Nah, enggak tahu gimana, diringkas ke sini. Nanti gimana diringkas? Nanti dibedakan apa persamaannya, apa perbedaannya. Nah, kan gitu. Kan? Nah, kalau sini sama-sama tidak jelas fenomenanya, ya kan? Karena ada tabel kan? Sama tidak jelas, karena ada tabel, enggak jelas apa kan masalahnya. Kenapa kok di titik motivasi? Tidak ada yang jelas kan? Nah, oh, tidak jelas kan? Sama-sama tidak jelas umpamanya. Ada tidak menunjukkan banyak, tidak ada tabel yang bisa menunjukkan mendukung adanya masalah. Apa persamaannya, apa perbedaannya? Nah, kan itu. Perbedaannya apa? Nah, ada sini. Dasarnya apa sini? Ada kan? Beda pasti ada kan? Nah, tinggal asingkan bedakan ya gitu. Nah, ini permasalahan masalah. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada pertanyaan enggak? Silakan mau tanya. Enggak ada. Jadi nanti Bapak bisa ringkas kok. Enggak perlu panjang-panjang sebenarnya enggak begini. Ringkas ya seringkas-ringkasnya kan. Paham enggak? Diringkas lagi kan? Diringkas lagi nih. Bisa ringkas lagi sepadat-padatnya gitu. Ya enggak. Ya enggak. Ini Bapak kalau lengkapnya kan. Boleh ringkas lagi boleh.
Boleh ringkas, mau ringkas. Ringkas kan? Nanti baru kita bandingkan dengan apa dan bedakan. Oke. Okay. Kemudian penelitian. Habis permasalahan, ada tujuan penelitian. Ternyata di sini tidak ada tujuan penelitiannya. Tidak ada nih. Dalam jurnal itu tidak ada ditemukan kata-kata tujuan penelitian. Nah, kalau ada, kan tidak ada tujuan penelitian. Ada tujuan kan? Ya kan? Jurnal 2 gitu, Kak. Ada tidak? Tidak ada. Terus ya, tidak ada tujuan penelitian. Gitu kan? Kalau jadi gitu sama, tidak ada tujuan penelitian. Kayak gitu kan? Apa persamaannya? Persamaannya berarti sama-sama tidak ada tujuan penelitian. Kayak gitu. Berarti jurnal itu tidak bagus, kan? Karena tidak mengandung tujuan penelitian. Gitu aja, kan? Tidak ada perbedaan, kan? Kayak gitu, Kak, Pak. Kan sama, Mak. Tidak ada tujuan penelitian. Tidak ada tujuan penelitian. Tidak ada tujuan penelitian. Jadi, apa persamaannya? Ketiga jurnal tersebut tidak menjelaskan tujuan penelitiannya dilakukan apa, gitu kan? Tidak ada. Ya kan? Ada. Nah. Jadi, kalau Bapak baca jurnal Bapak tuh, 1, 2, 3 tuh, perhatikan, ada tidak tujuan penelitiannya? Ah, ya. Oh, jurnal 1 ada tujuan penelitian. Apa tujuannya? Tulis, ya kan? Jurnal 2 ada tidak? Oh, tidak ada. Bilang aja, tujuan penelitian tidak ada, ya kan? Kalau 3 ada tidak? Ada. Apa tujuannya? Tulis sini. Nah, copy paste aja, ya kan? Terus ini semuanya, gitu kan? Nanti udah sebut itu sini, baru pakai gini, Pak. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Ya kan, gitu kan? Oh, persamaannya pertama jurnal 1 dan jurnal 2, jurnal 3 menjelaskan adanya tujuan penelitian, kan? Nah, gitu kan? Apa perbedaannya? Pasti beda lah. Kalau jurnal 1 jurnal penelitian untuk ini, ya kan? Kalau jurnal 2 jurnal penelitian untuk ini, kan beda kan? Jurnal 3 jurnal penelitian untuk ini, itu perbedaannya gitu. Paham? Paham, Pak? Paham semua? Paham, paham, Pak. Oke, okay, ya? Paham, Pak. Tidak paham, tanya. Tidak tanya, nanti susah, ya kan? Nanti kalau salah, tidak ya, apa-apa. Yang penting kita sudah berbuat, ya kan? Membandingkan. Oh, betul, kita tidak perlu benar dulu, kan? Kita kan, kalau kita mau benar, tidak sulit rasanya. Tidak bisa bekerja, kan? Kita pede sendiri. Nah, nanti kan ada yang nilai, gitu kan? Dan sebagainya. Habis tujuan, baru kajian pustaka. Setiap jurnal ada kajian pustaka atau landasan teori. Gimana? Ada pertanyaan? Ya? Ada kajian pustaka atau landasan teori. Ini jurnal 1, apa yang digunakan? Ringkas. Teori digunakan di jurnal 1, ini teorinya, gitu. Ringkas ya. Apa, kalau jadi kopi semuanya kan ringkas, kalau kopi berarti apa tuh penuh gitu kan, ringkas, ringkas. Kemudian jurnal 2 apa yang digunakan teorinya, ya kan? Jurnal 3 apa yang digunakan? Nah, itu ada kagak berpikir dah, ya kan? Ada hipotesis dah, ya kan? Nah gitu. Jadi semua itu di kajian pustaka. Bapak baca semua jurnal 1 apa kajian pustaka baca sampai habis, ya kan? Jurnal 2 Bapak baca kajian pustaka dari awal sampai habis, ya kan? Jadi gitu juga, ringkas. Berarti dibandingkan apa persamaannya, apa perbedaannya. Nah, gitu membandingkan kan? Bang, gimana kembali itu ada yang punya Bapak itu, Bang? Suaranya ada. Ya, apa persamaannya, apa perbedaan? Suaranya ada mana ini, Kak? Perbedaan. Nah, misalnya ya, persamaannya, penulis artikel 1, artikel 2 dan artikel 3 menggunakan teori motivasi dan kinerja kan? Sudah. Sama kan? Ya kan? Artikel jurnal 1, jurnal 2 dan jurnal 3 penulis menggunakan teori motivasi dan kinerja karyawan. Itu persamaannya kan? Nah, samanya. Penulis artikel 2 dan artikel 3 menggunakan kerangka pemikiran dan hipotesis. Ya kan itu sama-sama kan? Artikel 2 dan artikel 3 itu penulis menggunakan kerangka pemikiran dan hipotesis. Itu persamaannya, ya kan? Apa perbedaannya? Dari ketiga jurnal di atas penulis artikel 21 tidak ada menggunakan kerangka pemikiran, tidak ada hipotesis. Nah, kan? Kan ini memang sudah ada. Nah, ini ada hipotesisnya nih. Ada. Sini ada. Kalau satu sudah ada, ini itu perbedaannya. Nah, kan? Mana? Ini semua ada di jurnal yang Bapak ambil. Jangan khawatir. Ini dari mana? Dari jurnal. Ya kan? Nanti ada judulnya kajian pustaka atau landasan teori. Itu sama istilahnya juga. Kemudian dari apa? Dari jurnal yang Bapak ambil itu, 1, 2, 3. Kan? Nanti diringkas, apa teori digunakan. Kalau ngambil pemasaran, pasti ada teori pemasaran, gak gitu kan? Kami teori motivasi, gitu kan? Sebenarnya kan Bapak jurnal Bapak ambil. Kalau keuangan, pasti teori keuangan, kan gitu. Nah, ya. Orang komis. Dan ngerti nih?
Jadi coba ini ya, memilah-milah tahu di kota ini, nanti ini di analisis apa persamaannya, apa perbedaannya, gitu kan? Nah. Terus abis itu namanya metode penelitian, kan? Nah. Abis ini abis apa? Abis kajian pustaka, gitu ya? Dan ada apa? Metode penelitian. Mana tadi dong? Penelitian. Dalam metode penelitian ada apa? Ada desain penelitian. Ada metode sampling. Ada variabel penelitian. Ada namanya teknik data. Ini ya dan penelitian. Ini Bapak baca judul Bapak. Bapak lihat di metode penelitiannya. Apa desain penelitiannya? Untuk pertama catat sini kan. Apa metode sampingnya gunakan catat di sini gitu kan? Tahu enggak? Apa variabel penelitiannya gitu kan? Catat di sini. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Ya, misalnya gini, pengaruh motivasi kerja dan kinerja, mana bebasnya? Motivasi kan? Mana terikatnya? Kinerja. Nah, itu. Teknis datanya apa? Pakai apa misalnya? Pakai regresi linier, umpama. Itu datanya. Nah, ini Bapak baca itu di setiap jurnal itu nanti ada namanya metode penelitian atau metodologi penelitian. Bapak ada enggak? Coba Bapak lihat, ada desain penelitiannya. Udah ada bilang ya? Oh, tidak ada desain penelitiannya. Misalnya gini Pak, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah exponential research, ada tidak? Misalnya metode deskriptif, metode survei, metode apa gitu, metode kuantitatif, itu namanya itu desain penelitian. Nah kan, nah, situ ada tuh, setiap jurnal tuh pasti ada. Nah, kalau tidak ada, berarti kalau tidak ada, tidak ketemukan, bilang ya tidak ada, ya kan? Desain penelitian tidak ditemukan dalam itu kata-kata apa tuh metode tidak ada gitu kan, tidak terdapat metode yang digunakan apa atau tidak jelas gitu kan, gitu ya kan. Nah juga ada metode samplingnya, apa siapa populasinya, siapa sampelnya, berapa jumlah sampelnya, ada semua ada. Kalau ada tulis ini, oh tadi sampling yang digunakan adalah sampel random ya kan atau acak. Jumlah sampel adalah 114 orang gitu. Itu ada pasti kan? Nah. Apa variabelnya? Sini variabelnya adalah motivasi kerja dengan kinerja. Apa datanya? Menggunakan apa nih? Skala Likert. Ini jurnal pertama. Jurnal kedua NAG. Ya, nah, beda lagi babnya. Apa jurnal kedua? Sama gitu. Ya kan? Sama. Nanti dibandingkan. Apa perbedaannya nih? Oh, ini beda gini. Persamaannya. Penulis ketiga jurnal tersebut menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu ada desain penelitian kan, ada apa, ada metode sampling, ada penelitian, ada teknik analisis data, sama semua kan, seragam kan, nggak ada beda kan, sama nggak nih, sama kan, satu sama kan, terus metode sampling kan, sama kan, nah, sama, terus ada penelitian, sini ada penelitian, sini juga ada variabel penelitian kan, sama semuanya. Ada serta sama ya, ini satu itu persamaannya kan. Ada ya kita samanya kan? Ada penelitian metode sampling, ada penelitian nanti analisis data. Ketiga tersebut menggunakan motivasi kerja sebagai variabel bebas dan kinerja sebagai variabel terikat, sama kan? Jurnal satu menggunakan bebasnya motivasi kerja, terikatnya kinerja, sama. Juga kedua sama, bebasnya motivasi kerja, terikatnya kinerja. Juga yang ketiga sama-sama kan? Sama semuanya kan gitu kan? Nah itu. Sama. Terus perbedaannya apa? Desain penelitian yang digunakan oleh tiga penulis berbeda. Kalau artikel pertama menggunakan desain penelitian explanatory. Beda kan? Kalau penulis artikel jurnal kedua menggunakan desain penelitian deskriptif. Kalau yang ketiga tidak menjelaskan apa desain penelitiannya. Tidak ada, ya. Penulis artikel ketiga tidak menjelaskan apa desain penelitiannya. Tidak ada sini, coba lihat. Kita lihat yang tiga ya. Tidak ada. Apa penelitiannya? Nah, metode penelitiannya tidak nyatakan dengan jelas. Tidak tahu apa metodenya. Tidak jelas dia. Nah, gitu sih tidak apa-apa. Karena tidak kayak gini nih. Nah, tidak kayak video satu, dua ini kan jelas. Ada penelitian explanatory, ada penelitian deskriptif. Di tiga tidak ada. Jadi bilang ya, metode penelitian yang digunakan tidak dengan jelas gitu. Nah, maka itu perbedaannya. Ya, itu perbedaan tidak jelas, ya kan? Kemudian dalam hal sampling, penulis artikel 1 menggunakan metode random sampling dan penulis artikel 2 menggunakan proportional random sampling
Bonus tiga ya. Dua tidak ada menjelaskan metodologinya apa. Nah, kalau sampling jelaskan nih. Pada artikel 2 ya, tidak dijelaskan metode sampling yang digunakan dan juga tidak ada jumlah people sampling yang diambil. Nah, itu kan dua kan? Enggak jelas enggak sampling. Tapi kalau di 1 dan 3 ada. Nah, itu perbedaannya. Jadi kita teliti semua satu-satu ya baca. Kita aja membandingkan ya. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Ya kan? Oh, kalau di satu ini sudah lengkap dah. Ada disamplingkan ada. Ada variabel penelitiannya. Variabel penelitiannya pertama variabel bebasnya itu motivasi, variabel tingkatnya itu kinerja, kan? Ada tendensi datanya pakai apa? Pakai regresi namanya. Kalau yang kedua apa yang kedua? Kalau yang kedua ini kedua pertama ada desain penelitiannya, tapi tidak ada metode sampling, tidak jelas, tidak ada sampelnya, tidak ada jumlah sampelnya, tapi permen ada, nah, itu kan? Kalau tiga gitu juga, kalau yang ketiga desain penelitian tidak jelas, tidak ada metode sampling ada, penelitiannya ada, gitu itu analisis ini membandingkan. Nanti tuangkan di sini persamaan dan perbedaan. Paham, Pak? Paham kan? Nah, nanti di copy paste singkat-singkat aja. Ini semua dapat dari mana? Dari jurnal yang Bapak ambil tadi itu. Beda-beda jurnalnya kan? Satu gitu kan ada 3 jurnal, 31, jurnal 2, jurnal 3 kan gitu kan? Tabel gini, nanti Bapak nanti saya kasih nih. Jadi Bapak tinggal bisa dihapus, tinggal timpa-timpa aja kan? Ya kan? Siapa? Ya, nanti Bapak kasih ini, Bapak share di grup biar bisa dicontoh kan? Oh. Caranya gitu, Pak share di grup semua nih. Biar contoh kan? Biar contoh gitu caranya kan? Biar jelas. Biar ya, contoh ini kan? Tetap itu ada di analisis, ada persamaan, ada perbedaan gitu kan gitu. Nah, ini. Nah, kita bedakan dalam hal misalnya variabel penelitian. Artikel 1 menggunakan variabel bebas yaitu motivasi kerja dan Maslow kan. Yang kedua tidak Maslow tapi Prum. Nah, walaupun sama motivasi, tapi kalau yang pertama itu menggunakan motivasi Maslow. Kalau yang kedua menggunakan motivasi Prum. Beda kan? Tidak sama kan? Nah, itu juga kita dapat dari tadi yang kita baca dari itu, baca dari di metode penelitian. Oh, kita teliti baca itu, kita baca teliti semuanya. Nah, pasti ada bedanya kan? Kalau tidak tahu kita baca teliti. Baca hati-hati bacanya, kita teliti bacanya sehingga kita bisa membedakan apa bedanya. Walaupun sama motivasi bisa beda. Oh, jurnal 1 pakai motivasi betul, tapi dia pakai teori Maslow. Jurnal 2 pakai motivasi betul, tapi dia pakai teori Prum, bukan Maslow, kan beda. Nah, gitu. Yang ketiga, apa lagi? Misalnya analisis datanya menggunakan yang satu menggunakan skala pengukuran. Kalau jurnal 2 menggunakan regresi linier dan UGF, itu kan. Kalau 3 menggunakan PPK. Nah, itu bedanya. Datanya kan beda, enggak sama. Ini dapat dari mana? Data ini dari jurnal kita yang kita baca, gitu kan? Enggak ada jurnal yang bisa membedakan kan? Ini semua dari jurnal semua. Nanti Bapak kasih jurnal Bapak. Bapak kasih ininya biar bisa contoh kan? Nah, 3 jurnal Bapak itu gini hasilnya. Nanti Bapak bisa niru, ya kan? Ini hasil penelitian, Pak ya? Hasil penelitian. Sama hasil penelitian di sini. Ada semua, setiap jurnal itu ada hasil penelitian. Atau pembahasan, kan? Catat musik semuanya. Nanti di sini ada persamaannya apa perbedaannya. Ini, Pak ya? Paham enggak? Apa persamaannya, apa perbedaannya. Nah, juga kesimpulan dan juga itu Pak, kesimpulannya gitu enggak? Apa kesimpulannya sini tulis, kesimpulannya, ya. Nanti apa perbedaannya? Apa persamaannya? Gitu. Enggak juga saran. Apa perbedaannya? Apa nih sarannya? Apa perbedaannya dan persamaannya apa sarannya? Kan gitu. Nah, apa saja gitu enggak ada. Apa saja sama, tahu enggak semuanya? Kamu dapat pustaka, apa bedanya dan apa persamaannya pustaka itu gitu. Nah, ini tapi ya Pak, coba bandingkan ke sini ya. Ini semua ada di mana? Dalam jurnal. Jadi, kita tidak mereview, cuma membandingkan. Dengan mereview. Beda Pak kalau mereview Pak ya, ini membandingkan lebih sederhana. Hanya baca jurnal, oh bisa kita baca gini, baca lagi judulnya apa, tulis judulnya. Ya ada judul lagi ya, tulis judulnya apa, gitu kan. Apa adanya kita nih? Kita siapa ada sini judul? Judul apa judulnya? Ya Pak. Jadi Pak, adik kalau Pak Masa apa judul Pak Masa? Pak Masa judulnya apa? Pak Masa dia judulnya? Nanti Pak sebentar Pak.
Sebentar, judulnya. Strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di BHR. Oke, okay. Itu katakan judul pertama kan? Katanya judul pertama lainnya kan? Tulis sini, judul ini. Apa ada sini? Tulis sini. Siapa penulisnya tulis sini? Apa penulisnya? Ya kan? Ya. Nanti, dari mana dia? Penulis mana? Tulis. Ada email nggak? Oke, email tulis emailnya. Apa nama jurnalnya? Tulis. Volume berapa? Tulis, kan? Oke, judul pertama. Ya. Judul kedua apa, Pak? Judulnya, Pak? Coba judul kedua. Kalau jurnal kedua, mohon maaf, Pak. Kayaknya karena malam ini baru pemberitahuan, baru kita cari, Pak. Oh, iyalah. Ada apa-apa. Ini betul, kan? Judul kedua. Oke, dan siapa apa. Ya, yang penting tidak tahu, kan? Jadi, betul ini sesuatu. Ya, jurnal 1, 2, 3, tergantung mahasiswa. Tidak ada bakunya. Paham, enggak? Tidak ada bakunya. Jadi, oke. Coba, sekarang ya. Coba kalau melatih nih, melatih. Mana melatih? Dengar dari Bapak melatih. Iya, Pak. Nah, coba melatih kalau judul pertama dia apa judul melatih? Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PD BPR Bank Daerah Gunung Kidul. Nah, itu tulis siapa sih judulnya kan? Itu sih judulnya. Apa itu kan? Iya, Pak. Nah, siapa penulisnya? Siapa penulisnya, Pak? Apa penulisnya? Penulisnya siapa? Sebutkan penulisnya. Sebentar, Pak. Penulis ada jurnalnya, ada jurnal tuh kan? Ada jurnal situ. Penulisnya apa? Di atas tuh. Iya, tapi penulisnya belum tahu, Pak. Soalnya di anu yang lain, di Oh, iya. Tuh, cuma judulnya kasih, cuma judulnya. Oke, yang kedua apa? Yang kedua. Kalau ada buka sih, Pak, langsung ke bawah nanti. Yang kedua ya. Apa yang kedua? Judul yang kedua. Yang kedua. Judul kedua. Berarti itu judul satu kan? Kan judul dua. Nah, judul apa? Coba judul duanya, judulnya. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Prisma Dana Manado. Oke, ini kan? Nih, judul kan. Nanti yang ketiga, judul ketiga apa? Coba judulnya. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan CP Bukit Sanomas. Ya, jadi nanti situ siapa penulisnya, siapa nanti udah tahu semua lengkap pasti kan? Nanti situ ya. Kalau yang judul pertama apa link tadi kan? Jurnal kedua apa linknya tadi kan sumbernya kan yang ketiga apa linknya gitu kan nanti Bu ada persamaannya apa ketiga artikel tersebut sama-sama membahas tentang apa tadi kepuasan kerja gitu kan atau apa gitu kan sama kan nggak beda kan nah kan gitu kan misalnya oke kalau lagi ketiga jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal apa bedanya objeknya berbeda gitu kan nah gitu kita analisa gitu apa yang beda situ yang beda oh yang beda ini objeknya beda nih, tidak sama. Ah, kita perbedaan. Oh iya, yang sama ininya. Kalau persamaan, kita kan itu. Cuma itu, ya milah-milah itu kan. Kan persamaan, perbedaan gitu. Cuma milah-milah apa yang sama dan apa yang tidak sama, kan gitu kan. Nah, gitu. Oke. Okay. Oh, apa lagi bedanya? Oh, kalau jurnal pertama dari ya, penulis dari universitas ini. Kalau jurnal kedua, penulis dari universitas ini, gitu kan. Beda universitas kan. Ah, kan itu beda juga kan. Perbedaannya, gitu kan. Kalau oh link, sumbernya beda. Kalau judul pertama sumber dari sini, judul kedua sumber dari sini. Nah, itu juga beda kan? Tahu enggak? Kita aja milah-milah aja, mana sama mana tidak sama gitu. Jadi kan ini kan judulnya sesuai dengan jurnal yang kita ambil. Kita catat situ siapa penulisnya, terus dari mana dia lembaganya, apa nama penerbit jurnalnya, apa namanya, volume berapa, tahun berapa diterbitkan atau dipublikasikan kan? Oh, tahunnya beda nih. Jurnal pertama tahun sekian, jurnal kedua tahun sekian dipublikasikannya, jurnal ketiga tahun sekian. Gitu kan? Itu perbedaan namanya kan? Kalau semua jurnal tahunnya sama, itu persamaan namanya. Sama-sama dipublikasikan tahun sekian. Nah, itu sama kami persamaan. Nah, kan? Ini judul. Oh, kalau kita mau tentang ini, tentang latar belakang kita baca apa? Baca di mana nih? Latar belakang jurnal baca di mana? Pendahuluan boleh kan? Latar belakang boleh kan? Baca dulu semua nih. Judul pertama baca dulu semua sampai selesai kan? Kira-kira apa intinya nih? Diringkas lagi kan? Nah, hasil ringkas tahu sini. Di sini tahu sini kita ringkasan. Oke. Udah saya baca ringkasannya tahu sini. Kita baca judul kedua dulu. Yang kedua kita baca draft pendahuluannya. Baca lagi kan? Selesai kan? Diringkas lagi. Tahu sini semua kan? Juga tiga. Mau kita bandingkan nih. Arti judul satu, judul dua, judul tiga, dan malam-malam kita bandingkan. Nah, bandingkan apa yang sama, apa yang beda gitu kan? Jadi kalau namanya latar belakang itu, pertama ada fenomena ya, ada data pendukung, data mengacu pada permasalahan dan ada permasalahan gitu kan? Dan ada itu namanya latar belakang gitu. Nah, ini kebedakan.
Oke. Okay. Jadi itu permasalahan. Baca jurnal, ada namanya permasalahan. Ada permasalahan di jurnal itu. Kata permasalahan. Ada enggak situ kan? Kalau enggak ada bilang jangan enggak ada. Tidak ada permasalahan, ada tidak ditemukan kata permasalahan situ kan? Kan gitu. Ada tulis kan gitu kan? Enggak ada tulis gitu. Itu jadi apa perbedaan persamaannya? Nah, gitu. Jadi semuanya dari jurnal yang baca semua. Coba dibandingkan aja. Enggak sulit. Kemarin sulit memang ada review lagi. Kalau Bapak kok segini, berarti salah gitu kan? Kita mengoreksi itu Bapak tuh kan. Kalau ini membandingkan aja. Kita baca jurnalnya itu, kita pindahkan ke sini isinya. Tapi ringkas ya. Nanti kita analisis kata perbedaannya apa, apa persamaannya gitu ya. Apa variabelnya ini variabelnya semua sebutkan. Nanti apa beda samanya apa bedanya gitu. Kok sama perbedaan belum sama, kok beda belum beda gitu ya. Gimana? Jelas? Ya kan, jelas, Pak? Pak. Hah? Jelas tak? Jelas, Pak. Jelas. Nanti Bapak share di grup Bapak ya, Bapak share di grup Bapak, Bapak share semuanya, ya kan? Kemudian Bapak kasih hasil ini, tinggal dibandingkan kan, contoh kan. Nah, nanti Bapak kerja pakai ini nanti ya, ada pendahuluan. Ntar lupa ya, pendahuluannya. Nah, nanti Bapak kasih itu formatnya ya. Ada pendahuluan, Pak, tanda pendahuluan tetap ada. Ini kan bab 2 nih. Bab 1 kan pendahuluan. Kenapa Bapak milih jurnal itu, benar kan? Kenapa Bapak milih jurnal motivasi? Kenapa Bapak milih jurnal itu kan? Apa sebabnya gitu? Itu bab 1-nya. Bab 2-nya Bapak kasih masalah itu ya. Ada pertanyaan? Tekan, ada pertanyaan? Ada yang bertanya kan? Nanti Bapak kasih ini ya, kasih pedoman. Kasih pedoman, pedoman, pelaru motivasi. Tidak, di sini ada di sini. Gimana? Ada yang tanyakan? Gak jelas itu, Pak? Jadi nanti itulah tugasnya. Jadi nanti Bapak ya, Bapak saudara-saudara ini nanti pertama, langkah pertama, ya kan? Bapak cari tiga jurnal. Kok udah ada tiga jurnal kan? Tiga jurnal itu ada kan? Jurnal yang sama. Nanti itu di pan, ya disimpan kan? Jadi Bapak print. Nanti Bapak print itu nanti kerja Bapak ringkas itu sesuai format tadi kan? Kan ada format ini kan? Pasti kan? Ada perbandingan jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3 kan? Nanti perbandingan pertama judul. Judul itu catat judul jurnal 1 apa judulnya dengan lengkap seperti yang ada di jurnal kan? Jurnal 2 apa judulnya seperti yang ada di jurnal itu kan? Jurnal 3 apa? Dan nah, sumber dari mana? Itu linknya. Bapak ngambil judul itu linknya apa? Bapak copy link itu pindah ke situ sumbernya kan? Jurnal 1 ini linknya. Sumber jurnal 2 nih linknya, jurnal 3 nih linknya, gitu kan? Paham? Kan gitu. Dan itu nanti ada dibedakan, ada persamaan perbedaan. Bandingkan tuh tiga jurnal itu. Oh, judulnya sama. Kenapa sama? Samanya ketiga jurnal itu sama-sama apa judulnya tentang pengaruh motivasi untuk kerja, gitu kan? Sama kan? Enggak beda kan? Sama. Nah, gitu kan? Oh, sama-sama apalagi misalnya tahunnya sama, umpama ya. Ketiga jurnal itu ditulis pada tahun yang sama, boleh kan? Kalau memang sama ya. Ya misalnya jurnal 1 tahun 2018 di tulisannya. Jurnal 2 tahun 2018. Jurnal 3 tahun 2018. Berarti sama kan? Enggak beda kan? Beda ya, kan? Apa perbedaannya? Oh, perbedaannya ketiga jurnal itu berbeda. Jurnal 1 menggunakan meniti apa kan? Jurnal 2 objeknya beda. Jurnal 3 objeknya juga beda. Kan gitu. Nah, itu perbedaannya. Kayak gitu. Nah, nanti Bapak itu pertama tuh pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Bapak Ibu itu saudara-saudara itu menjelaskan mengapa kok mengambil jurnal tentang motivasi. Mengapa mengambil jurnal tentang kepuasan kerja? Alasannya apa? Mungkin mau dia kerja skripsi ke itu kan? Ya kan? Oh, saya ngambil ini saya nanti kalau mau nulis skripsi ini saya mau jadi apa? Saya berminat untuk mengambil ini topik ini jadikan skripsi saya. Kan itu artinya pendahulunya kan? Jika saya tertarik untuk mengambil jurnal ini, gitu kan? Oh, enggak. Itu pendahuluan namanya. Kenapa kok ngambilnya kok motivasi? Kok kepuasan kerja? Kayak melatih, dia kan fokus penelitian berarti ya.
Iya, Pak. Kenapa kok pesan kerja diambil itu kan? Kenapa enggak yang lain itu? Karena ada dasarnya kan, ada alasannya ngapa saya ngambil kok pesan kerja gitu kan? Apa untuk tingkat deskripsi ke apa memang saya minat dan ini kan tuh ya kan tengah-tengah yang ngambil lah kan? Kenapa kok ngambil motivasi? Kok tadi Pak Antonis ngambil tentang keuangan apa itu gitu kan? Nah, itu kan ada dasarnya kan? Itu tadi pendahuluan. Nanti bab tentang perbandingan kan? Bab perbandingan. Nah, ada perbandingan. Perbandingan itu apa dibandingkan? Yang dibandingkan itu pertama judul. Bandingkan. Judul dari ketiga jurnal kan? Nah, apa kemudian judul? Pertama jumlah kata, judulnya, jumlah katanya dibandingkan. Gitu kan? Kemudian penulisan judulnya gimana? Boleh. Objek penelitiannya juga dibandingkan dan judul kan? Variabel dibandingkan. Kemudian apa lagi? Sumbernya, tahunnya bisa dibandingkan. Kan gitu kan? Bagi tahunnya ada enggak situ asal institusinya dalam judul itu kan? Ada enggak emailnya kan? Sudah enggak ada email? Enggak ada email. Asal ada email kan? Ada enggak misalnya situ volumenya ISN-nya itu kan di dalam judul kan? Itu dibandingkan tuh. Perbandingan judul. Yang kedua, ada pesan judul apa lagi? Landasan apa tuh latar belakang permasalahan atau pendahuluan. Ya judul pertama, baca tuh pendahuluannya sampai habis kan? Nah, diringkas tuh. Ringkas, masukkan ke situ tuh kan? Masukkan ke situ. Judul kedua, baca lagi. Latar belakang permasalahan penelitiannya tuh baca, ringkas, masukkan ke judul kedua. Yang ketiga gitu enggak? Udah dimasukkan ke situ semuanya, baru singkatnya itu baru dianalisis, dibandingkan. Udah dibandingkan kan? Bagaimana kan? Apa persamaannya? Apa perbedaannya kan? Oh, persamaannya ini perbedaannya ini. Kan yang tahu apa judulnya kan? Pasti semua pasti beda kan? Ada yang sama kan? Kan gitu. Oh, sama-sama ada tabel, sama-sama ada indikasi masalah. Kenapa ada tabelnya? Gitu kan? Nah, dia ada oh, saat persamaannya ketiga prinsip itu tidak menjelaskan secara jelas tentang terdapat masalah. Karena sama-sama permasalahan. Tidak ada jelaskan kenapa ngambil tidak ada. Gitu kan? Sama-sama itu persamaan. Apa perbedaannya? Ya enggak, perbedaannya apa gitu kan? Nah, itu dalam permasalahan. Habis permasalahan itu ada namanya tujuan penelitian kan? Lo enggak? Jadi ada namanya permasalahan penelitian. Nah, kayak gitu. Bapak baca tuh. Bapak Ibu baca sudah baca itu di latar belakang tuh ada enggak permasalahan situ? Kata permasalahan penelitian. Judul itu kan? Kalau enggak ada berarti terus apa aja situ tuh? Gitu kan? Judul satu misalnya permasalahan penelitian tidak nyatakan secara jelas. Mana ada ini enggak? Tapi tidak nyatakan secara jelas judulnya, udah ada judulnya gitu kan. Artikel 2 ada dinyatakan ada judul permasalahan penelitian kan? Dan gitu. Itu terus gitu. Isinya apa ya? Isinya apa baru. Nah, nanti ada tujuan penelitian. Kalau judulnya ada tujuan penelitian. Oh, enggak ada. Judul satu tidak ada tujuan penelitian, tidak nyatakan, enggak jelas kan? Judul 2 juga gitu, sama. Nah, itu caranya. Yang saya nanti sama. Habis penelitian, bawa nanti lari ke apa? Ke metode apa nih ke kajian teoritis, kajian pustaka atau landasan teori kan? Landasan teori gitu. Nanti setelah tuh kalau judul satu tadi teori apa yang digunakan? Judul dua teori apa yang digunakan? Judul tiga teori apa yang digunakan? Gitu kan? Itu dapat di mana? Baca, harus baca memang. Harus baca, udah baca enggak bisa dapat. Harus baca. Judul satu dibaca, selesai. Judul dua harus baca, selesai. Kalau udah dibaca, enggak paham lah. Sulit pasti itu. Kenapa sulit? Karena tak dibaca, enggak baca. Kita kan harus baca. Sehingga sulit. Kalau kita rajin baca, enggak sulit sebenarnya. Kalau kita rajin baca, enggak sulit. Sahabat dosen, kalau dosen enggak baca, pun sulit lah dosen. Ya, kita kenapa sulit? Karena kita malas membaca. Kan gitu? Apa bisa saya dari awal apa baca gitu malas. Kalau kita baca mudah kok semua kan. Kayak kita bandingkan itu membandingkan. Kemarin kan gampang. Yang enggak sama maksud ke perbedaan, yang sama maksud persamaan gitu kan? Kan gitu. Nah itu kita asalin baca nih. Memang kita asalin baca. Tadi udah 3 jurnal dibaca tuh 3 jurnal tuh berulang kali ya. Jadi jurnal itu dibaca berulang kali, bukan sekali enggak paham. Kalau jurnal itu dibaca sekali enggak paham. Enggak bisa paham-paham sekali dibaca. Jurnal itu dibaca berapa kali? Satu jurnal itu ya. Satu jurnal itu dibaca berapa kali? Dikaji. Nah, kalau hanya satu jurnal satu kali baca, enggak paham lah dia, susah. Tak akan menemukan apa perbedaannya, apa persamaannya.
Kan gitu. Jadi harus dibaca beberapa kali jurnal itu. Kalau cuma baca sekali sih tidak dapat apa-apa, tak paham, masih kabur kan? Baca beberapa kali, baca beberapa kali, baca. Tapi arti saya dapat, oh ini bedanya ini kok sini kok. Oh ini masih di sini kok. Ada kadang-kadang tuh tidak jelas nyatakan masalah. Ada masalah tapi tidak jelas nyatakan, kan gitu kan? Ada masalah jurnal itu, tapi tidak dinyatakan secara jelas. Nah, itu ada masalah gitu kan? Itu ada terus banyak baca itu. Kunci itu membaca, ya. Kunci membaca. Kalau kita masuk itu berarti kita karena kita malas membaca itu ya. Coba saya tanya, Bapak tanya, apakah jurnal yang diambil sudah dibaca belum? Apa disimpan aja dalam tas atau disimpan di atas rak gitu? Apa dibaca enggak jurnal yang diambil itu, tiga jurnal itu? Gimana Pak Lamat? Dibaca enggak tuh tiga jurnal yang di download tuh, diambil itu? Baca enggak? Satu saya punya. Nah, satu tuh dibaca enggak? Sampai habis bila, tapi ya. Dari judul sampai habis simpul dibaca enggak tuh? Sampai daftar pustaka dibaca enggak? Baru separuh, Pak. Ya kan kalau kita masih separuh enggak bisa kita membandingkan, kan sulit kan? Karena kita bacanya separuh belum sampai selesai kan? Itu satu jurnal itu harus dibaca minimal 3 kali baca. Tak bisa sekali baca. Ya. Kalau sekali baca tak paham kita. Bapak aja dibaca judul enggak bisa sekali, 5 kali bapak paham. Bahasa Inggris ya. Kayak kan untuk tahu maknanya. Apakah kita baca dengan separoh? Kita mau membandingkan jurnal. Ya pasti tak paham-paham lah. Dijelaskan apapun teorinya, tetap tak paham. Karena jurnal tak boleh baca-baca. Gitu kan? Yalah, baca dulu. Gak paham dulu jurnalnya kan? Kalau kita dah paham jurnalnya, kita bisa membandingkan kan gitu. Kayak lagu lah, lagu. Membandingkan lagu A, lagu B, lagu C. Tapi kalau Bapak Ibu tak pernah baca lagu itu, tak pernah apa lagu, bisa membandingkan tak kira-kira? Tak bisa kan? Tak paham makna lagu itu bisa membandingkan? Tak bisa. Kenapa? Karena tidak pernah menyanyikan lagu itu. Tidak pernah baca pun menyanyikan separoh ya. Kan tidak utuh kan? Nah itu maksudnya harus utuh baca itu. Harus tetap bacanya kan? Tidak bisa langsung kita jurnal, kita cari satu. Tidak bisa, ya kan? Kayak oh ya sama. Tidak bisa gitu, ya kan? Kita harus baca dulu dari judul sampai kata pusaka baca dulu. Nah, itu enak kita enak membandingkan jur. Nah, kok gini kok? Nah, kita baca. Kalau kita latar belakang, kita baca semua latar belakang. Semua tuh, dua kali baca. Baca dua kali. Kalau kita bandingkan kan? Habis latar belakang, nanti jatuhnya kemana? Ke kajian pustaka, ya kan? Di situ ada kajian pustaka. Habis kajian pustaka, ke metode penelitian. Nah, metode penelitian kan? Metode penelitian itu ada apa sih? Itu ada desain penelitian. Kan ada metode sampling, ada variabel penelitian, ada teknik analisis data. Itu kebodohannya. Lihat di dunia itu ada enggak situ? Nah, kan? Oh, ada catat di judul 1. Yang itu catat semua pada situ kan? Kan gitu, Cak. Kan begitu aja tugasnya tuh. Udah lengkap catat judul 1 catatan, judul 2 catat. Baru kita bandingkan. Apa bedanya di sampling itu? Oh, pokoknya judul 1 desainnya beda dengan judul 2, judul 3. Kalau judul 1 menggunakan riset penelitian survei. Lihat kan? Judul 2 menggunakan desain penelitian explanatory. Judul 3 menggunakan desain penelitian deskriptif. Nah, itu beda dah. Tidak sama kan? Tiga judul itu kan? Nah, itu desain penelitian beda. Tidak sama. Yang itu. Oh, metode sampingnya gimana? Judul 1 menggunakan sampingnya sensus. Judul 2 random. Judul 3 persentase itu juga beda dah metodenya. Gitu kan? Jumlah sampel juga beda. Judul 1 menggunakan jumlah sampel 200. Judul 2 100, jumlah 3, 50. Kan udah beda jumlah sampel kan? Itu perbedaan kan? Tidak sama kan? Nah, itu cuma memilah-milah aja. Asliti bacanya kan? Cuma memilah-milah gitu. Kan? Cuma memilah-milah gitu kan? Cuma memilah-milah. Nah ya, itu habis itu baru hasil penelitian kan? Hasil penelitiannya gimana? Kan ada situ ada semua. Terdapat data hipotesisnya. Data hipotesisnya dari hasil penelitian itu diperoleh hasilnya ada dapat pengaruh ini gitu kan? Pian, kan? Nah, itu hasil penelitiannya. Nanti bedakan catat situ enggak, catat nanti bedakan hasilnya gimana, gitu kan? Nah, itu habis itu baru kesimpulan dan saran. Kalau udah perpustaka gitu. Udah selesai. Setiap itu ada dianalisis dengan kata perbedaan dan persamaan atau perbedaan. Ya kan? Selesai, simpulkan. Jurnal itu gimana? Bagus atau tidak bagus? Jurnal satu tidak bagus. Kenapa? Karena pertama
permasalahan tidak nyatakan secara jelas. Kan gitu kan? Oh judulnya gini. Dari awal lagi dinilai itu. Jadi semua itu menilai hasil penelitian, hasil pembahasan dari hasil daripada penelitian tadi gitu kan? Paham? Nanti ini ya, ada yang satu kelompok dua orang, ada satu orang kan? Selain nanti membuat laporan tertulis, jadi masa juga pakai presentasi nanti. Bagaimana cara presentasi secara daring, gitu kan? Ya kan? Itu pakai YouTube. Segaris besar aja, jangan semua dibacakan. Segaris besar, gimana jurnal itu, beritanya apa? Pakai YouTube ya. Kalau satu kelompok dua orang, dua-duanya presentasi. Walaupun yang laporan tetap sama, tapi semua dua-duanya presentasi masing-masing gitu. Paham enggak? Nah, nanti YouTube itu nanti kan disiarkan dikirim ke dosen pembimbing kan? Ada dosen pembimbing ada nanti. Nanti dinilai itu. Nah, nanti ada form penilaiannya, penyajiannya gimana, penyampaian gimana. Ya, itu tah menyajikan secara garis besar ya, bukan dari judul itu dibaca semua enggak. Secara garis besar gimana jurnal itu kan? Bagaimana permasalahannya, judul satu gimana, udah bagus tidak permasalahannya, jelas tidak gitu kan? Intinya ya kan? Itu dari perbedaan persamaan kan gitu. Misalnya kalau jurnal satu itu permasalahan tidak jelas. Ya tidak ada data pertanyaannya. Setiap pada jurnal dua itu permasalahan nyatanya jelas. Gitu. Nah, kita intinya kan, kenapa kan gini-gini gitu. Tidak perlu membacakan ringkasannya tadi, mana gini panjang tuh kan. Kan lama tuh. Jadi intinya dijelaskan. Itu dipresentasikan pakai YouTube. Nah, gitu ya. Semua saya wajib presentasi ke YouTube itu nanti. Nanti tugas saudara ini ya. Semua udah tahu ya. Mulai sekarang ini jurnal itu di print, tiga jurnal itu di print, disimpan, catat linknya, ya kan? Catat linknya. Nanti bapak kasih tadi itu yang bapak kasihkan itu ikut punya bapak tuh ya perbandingan kan? Ada formnya kan? Perbandingan jurnal satu, jurnal dua, jurnal tiga kan? Nanti kasih formnya, ikut itu ya, paham kan? Ikut itu. Nama membandingkan itu harus membaca. Di titik baca, cuma memilah-milah aja apa bedanya, apa persamaannya kan, apa para pilih gunakan apa, kan gitu kan, apa teori gunakannya itu ya, apa beda teori yang gunakan, oh kalau si teori ini kalau itu memilah-milah aja teori gunakan apa, ya kan, tidak perlu mereview kalau review memang sulit, nah, itu ada teori sendiri kan, ada panduannya, kalau terus gini, apa kata, segini itu review kayak kemarin tuh, tapi tidak review cuma membandingkan lebih mudah pada. Kalau membandingkan ini kuncinya harus banyak membaca. Ya kan? Ya, misalnya membandingkan antara misalnya Pak Masra dengan Pak Polinus. Pak Polinus yang namanya kan? Nah, itu bandingkan. Bandingkanlah. Oh, persamaannya sama-sama rambut hitam. Bumbunya. Gitu kan? Apa perbedaannya? Kalau Pak Masra pakai kacamata. Kan gitu. Offline dulu. Tapi kalau bisa kita membandingkan tanpa melihat orangnya? Tidak bisa kan? Tidak bisa kita. Bagaimana Pak Masra? Kita tidak tahu orangnya tapi kita bandingkan. Tidak bisa kan? Terus lihat orang dulu bisa membandingkan. Sama dengan jurnal. Bisa kita membandingkan jurnal kalau kita tidak baca? Tak bisa kan? Harus baca dulu kan? Tidak bisa. Tidak bisa makanya. Oh Pak Masra kuliah apa beda nih? Sama-sama rambut sama-sama hitam. Nah, mata dua. Sama kan? Mata beda. Empat. Kalau Pak Masra empat tadi. Kalau Masra itu dua. Beda kan? Mulut sama kan? Ada hidung. Nah, itu sama aja kan? Yang perbedaannya apa? Bajunya kalau Pak Masra pakai baju kalau hitam putih, kalau Pak Polinus episode gelap, kan gitu kan? Nah, Pak Polinus ya, lebih tinggi daripada Pak Polinus. Itu membedakan kan? Nah, di segitu sama jurnal. Oh, jurnal ini apa? Kan itu cuma bila-bila. Oh, apa ciri-ciri budak bapak ciri-cirinya apa? Gitu kan? Sama jurnal lagi juga. Jurnalnya apa beda dengan jurnalnya? Apa yang sama nih? Kalau sama maksud di persamaan. Kalau beda maksud di perbedaan kan itu cuman. Ya kan? Cuma bila-bila ya, kan? Nah, itu aja. Ya. Kuncinya apa di kuncinya? Membaca kan gitu. Jadi dia di jurnal itu di print dibaca. Kalau kita baca itu agak malas emang kita print ya. Baca dulu sambil santai kita baca kan, catatan kan. Nanti kita buat pakai tabel kan, dia pakai tabel, pakai tabel ya perbandingan jurnal satu, jurnal dua dan jurnal tiga perbandingan satu judulnya apa terus kan. Ikut itu kan? Nah, judul siapa ada judul itu? Judul. Nanti kita bandingkan judul juga apa yang sama, apa yang beda, gitu kan? Sampai kesimpulan saya tidak perlu pustaka, gitu kan? Nanti panduannya bapak kasih itu aja sebagainya. Paham? Paham, Pak.
Nah, nanti jadi mulai besok udah dari itu ya, dari kerjakan jadi besok udah Bapak kasih lah itu besok malam lah udah Bapak kasih hasilnya. Siap, ya, Pak. Siap. Cuma Bapak kasih. Bapak dari kejuna kasihkan contoh itu Bapak kan. Jadi Bapak kerjakan ini contoh gini. Jadi bisa lihat kan, tadi Pak Adi ini 3 jurnal. Ini hasilnya gini. Nah, kayak gitu kan? Contoh kan? Wah. Nah, nanti juga situ gitu. Kayak gitu. Kasih gitu di grup Pak ya. Di grup Pak. Ah, masukin grup kelas pagi, kelas sore gitu. Selain grupnya nanti. Dengan panduannya dengan macam-macam. Kalau enggak jelas silakan. Kalau mau harus pakai kayak telepon nanya. Kalau pakai WA tuh capek mengetiknya. Siap. Enggak jelas. Kalau tidak jelas Pak Adi tetap bisa membantu, Pak. Ya, kalau misalnya tidak jelas, di telepon ya Bapak. Dia pakai WA tuh kadang-kadang capek. Apa susah nggak ngetik susah kan? Iya Pak. Iya nanti maunya Pak. Hah? Iya nanti maunya. Celah. Iya nanti maunya. Apa yang kopi bareng lagi Pak sama Bapak? Kopi bareng kan kau boleh kopi ke di mana kan? Tapi kalau di Pontianak, kalau masih di Pontianak, bisa ke rumah Bapak kan, tanya. Handphonenya boleh, ke rumah Bapak boleh ke Pontianak. Ke Bapak ya. Kayak mati kan masih ada enggak. Yang kelas pagi ini kan, yang ada di Pontianak bisa ke rumah Bapak. Namanya kan, ke Bapak. Pasti kan? Mudah-mudahan semester depan, Pak. Mudah-mudahan semester depan normal enggak kan? Ya. Nanti setelah ini normal, kita bisa bergabung kembali. Besok dari itu ya, sudah di-download. Dan mulai kerja kan ya, nanti Bapak kasihkan kan ya. Udah gambar kan, kasihkan itu ya. Gambarannya baca dulu ya. Kan. Jadi jangan nunggu benar, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa kan kita memang salah dulu kan. Kalau kita ya. Nunggu benar kapan kita mau kerjanya, enggak apa-apa, kita ya, kerja tugas ya, kan. Ya, kita nunggu yang penting jangan takut salah ya, Pak ya. Jangan takut salah. Kayak begitu. Itu asal kita kan. Kan udah sempat bimbing ya. Ini benar gitu kan? Enggak apa-apa. Kalau kita mau benar ya enggak kerja nanti malas jadinya. Sulit tentunya kan. Karena apa? Karena takut salah kan. Sulit tentunya. Ya kita kerja aja apa. Pak Adi. Ya. Assalamualaikum, baru bergabung. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Baru sampai di rumah nih, Pak. Oh iya, Kak. Wah, ya. Sekarang kita nih membandingkan ya. Nanti ada YouTube-nya ada kan? Ada YouTube-nya. Sama nih. Yang ya, di Pak. Nanti ada YouTube-nya. Dewan sibuk, Pak. Nah, Pak Dewan sibuk dia kegiatannya. Apa tuh? Padat rakyat. Mantap lah. Orang sibuk mantap jadinya kan. Banyak pokirnya Pak, baru datang nih Pak. Banyak pokirnya nih. Oh iya Kak. Banyak pokirnya nih baru datang nih. Oh, gitu. Sibuk bertani. Sibuk bertani Pak. Sibuk tani enggak? Ya. Enggak apa-apa nanti yang datang tambah ada masalah kan dari YouTube-nya. Sama aja. Nah, itu. Cuma kalau kita langsung kan lebih enak kan kalau itu aja di YouTube-nya sama kan. Jadi kita ini membandingkan Pak, membandingkan enggak baru itu. Kalau memang review itu lebih sulit karena harus ada ilmunya itu kan. Nah, kalau membandingkan enggak, hanya memilah-milah aja. Hanya memilah-milah. Saya kata contohnya kalau untuk bisa membandingkan itu membaca jurnal gitu, bisa membaca jurnal. Itu intinya. Kira-kira ada yang mau tanyakan lagi enggak? Silakan ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Jelas Pak Ginting mungkin ada yang bertanya Pak Ginting ada yang mau ditanya mungkin Pak. Silakan. Bingung mau yang apa yang ditanya ini Pak. Ya, aku baru bergabung. intinya kalau nanti tonton videonya ya cukup ditonton. Kalau belum jelas di telepon ya. Nah, kita telepon. Ya. Ya pakai WA. Barangkali jawabnya apa ngerti sulit kan? Kalau telepon ya langsung jawab kan. Gini ya kan? Pak Adi, ya. Dosen itu yang untuk pembimbin kemarin tuh belum bisa dihubung ya? Belum nanti jangan dulu. Belum, oh kan, iya. Kan baru. Berarti nanti bingung siapa nih? Mereka belum tahu. Dosen belum bapak tahu. Itu yang bapak dulu beritahu kepada mahasiswa kan? Tapi dosen mereka belum tahu gitu. Nanti tunggu instruksi dari Pak Adi. Siapa nih? Ada apa? Nanti kan bingung nanti mereka dosen. Jangan dulu. Ya, berarti tunggu instruksi Pak ya. Ya, tunggu dari dokter saya dulu kan. Gitu, karena itu belum pasti belum pasti itu nanti bisa berubah. Oh. Jadi jangan anggapnya itu sebenarnya jangan. Kalau ada boleh jelas kan itu bentar dulu. Ya, bisa berubah kan? Bisa berubah. Iya. Jadi nanti kalau abis ini nonton YouTube-nya lagi, kalau tidak sayang Bapak itu ya. Oke kan, tutupnya hari ini silakan masing-masang untuk menyimpulkan apa yang kita dapat dari ini apakah masih jelas tidak jelas gimana ya silakan
Dari Pak Paulinus, silakan Pak Paulinus. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Pada malam hari ini, kami mendapat materi tentang persamaan dan perbedaan dari tiga jurnal. Nanti menjadi tugas kami dan akan kami laksanakan, Pak. Demikian, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, Pak Masra, silakan. Pak Masra. Belum, Pak Masra lu enggak dengar, lu dengar ya. Rian Mahendra. Rian? Iya, Pak, iya. Silakan, Rian. Tak perlu, Pak. Ya, kata penutup. Oh ya, Pak. Pertama-tama terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Kita bisa bertemu kembali. Bisa bertemu dengan teman-teman semua yang sebelumnya belum pernah ketemu. Dengan materi bahan ajar yang Bapak jelaskan mengenai review jurnal pada hari ini. Terima kasih sekali, Pak. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung dan bertemu. Seperti biasa, kalau bisa kita ngopi bareng lagi, Pak. Seperti sebelumnya, Pak. Ya, oke. Okay. Yang penting kita semua sehat selalu, baik-baik aja. Salam kompak semua untuk teman-teman. Ya. Siapa tahu bisa secepatnya wisuda semuanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih, Pak. Ya, oke, Pak Paulino, silakan. Udah ya, Pak Paulino, sedia. Pak Masra. Sudah. Pak Masra. Ya, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, Pak. Terima kasih semua juga untuk teman-teman yang bisa hadir pada malam hari ini. Kami bersyukur, Pak, karena banyak mendapat pengetahuan, pengalaman yang telah Bapak arahkan kepada kami mulai dari awal. Pertengahan sampai akhir ini, Pak, kami banyak mendapat masukan. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa mengerjakan sesuai dengan arahan Bapak, Pak. Okay. Sementara ini kita baru satu judul, Pak. Mudah-mudahan malam ini kita dapat dua judul lagi. Iya. Besok lusa bisa kita perbandingkan, Pak. Terima kasih, Pak. Kan. Oke, okay, nanti besok Bapak kirimkan itunya, Pak. Kirimkan ini Bapak besok. Oke. Okay. Pak Lamat, silakan Pak Lamat. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk kita semuanya. Malam. Terima kasih pada malam hari ini Bapak sudah menyempatkan untuk mengumpulkan kami walaupun tidak secara langsung. Buat Bapak Ibu yang baru bergabung pada malam hari ini, salam kenal dari kami, Skadau. Yang Bapak sampaikan pada malam hari ini untuk perbandingan jurnal, ada tiga jurnal, itu sangat terkesan bagi saya. Pertama, saya tadi baru baca separuh judul yang memiliki kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Pantai Labu Pekan. Mudah-mudahan pada malam hari ini saya bisa menjadi dua lagi. Banyak hal sini, Pak, saya rasa memang terlihat mudah, tetapi sulit. Great. Oh, tidak dibaca habis tentang Bapak tadi sampaikan kepada kami. Terima kasih, Pak, sarannya. Okay. Saya lupa tadi menyampaikan salam dari Pak Budi Purwanto. Beliau tidak bisa kita malam hari ini karena beliau meninggal dunia tadi. Ada berduka ini. Ya. Ya. Ya, ya, Pak. Oke. Okay. Andri, silakan Pak Andri. Pak, atas pembelajaran hari ini sudah dapat memahami tentang membandingkan, Pak. Tadi ya, membandingkan, betul. Kalau tidak kan menjurnal. Mereview, kalau tidak mereview. Mereview. Hmm. Jadi kalau ada formnya nanti, Pak. Ya, kan, kirim ke grup. Ya, saya. Besok kirim ke grup. Jadi tidak jauh daripada teman.
Jadi di hari ini kita bisa dapat pelajaran dari Bapak. Jadi kalau di Pontianak kayak saya Andri, boleh bisa bisa kosong Bapak konsultasi bisa kan di Pontianak kan? Boleh. Iya, Pak. Iya. Rumah. Kan di Pontianak kan? Iya, boleh ya, Pak, boleh. Boleh ke rumah silakan, main ke rumah. Ya. Gitu aja, Pak, ya. Dan, ya, ya. Daripada teman-teman sama juga, Pak. Iya, oke. Okay. Makasih. Kemudian Antonio. Antonio. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena pada malam hari ini sudah mendapat banyak masukan sekali dari Bapak tentang membandingkan jurnal. Sebenarnya Pak, kemarin yang mereview saya hampir selesai sih Pak. Iya. Ada berapa poin lagi yang... Nah, itu bisa, masih bisa digunakan tuh ya? Masih bisa digunakan, Pak? Masih. Itu. Mungkin terbantu sekali di jurnal pertama mungkin. Nah, pasti itu lebih enak kan? Ada di... Saya review, Pak. Untuk jurnal kedua dan tiganya, saya sudah dapat juga, Pak. Mudah-mudahan dengan pembelajaran malam ini, saya dapat menyelesaikannya, Pak. Ya, terima kasih. Mana lebih mudah, membandingkan atau mereview? Sama-sama susah, Pak. Sama-sama susah, ya? Ya. Tapi kalau disuruh membandingkan atau review, milih mana? Sepertinya membandingkan, Pak. Cuman membandingkan nih bacanya harus lebih banyak, Pak. Betul, lebih banyak baca. Saling baca kan? Iya, iya, Pak. Oke. Okay. Febri kan, Febri. Ya, Pak. Silakan. Oke, teman-teman semua, dengan pertemuan malam ini saya dapat ilmu dari Bapak tentang perbandingan jurnal, Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti seterusnya bisa saya kerjakan secepatnya, Pak. Terima kasih, ya. Pak. Kalau enggak paham bisa ke tanggung Bapak, ya. Oke. Ilham Habibullah. Pertama saya ucapkan terima kasih, Pak, atas ilmunya malam ini. Kita jadi bisa tahu, Pak, ya, tadi yang saya Bapak ajarkan tuh cara membandingkan beberapa jurnal gitu, Pak, ya. Semoga kedepannya dengan ini saya dan kelompok saya nanti bisa lebih paham, lebih mudah dalam membandingkan jurnal, Pak. Ya. Okay. Nanti di pertanyaan mungkin kami bakal ada pertanyaan ya, Pak, ya, terkait. Boleh, Pak. Membandingkan itu, Pak. Di teleponnya ya. Pak. Biar teleponnya ya. Terima kasih, Pak. Okay. Help Komedi Jojo, silakan. Help Komedi. Ada. Rio Adi, silakan Rio Adi. Iya, Pak. Gimana? Banyak kata-kata yang diwakili teman-teman, Pak. Cuman saya berharap nanti Bapak enggak merasa terganggu saat saya telepon, mau enggak apa-apa, minta anu penerangannya, Pak. Boleh, silakan. Mau ke rumah aja boleh, mau telepon sih. Iya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Bu Munijar, silakan. Tak ada, ini enggak ada. Tarigan. Akhirnya Tarigan. Oke, Pak. Silakan. Hari ini setelah tadi materi habis. Saya kira habis, saya ada sedikit anu ini, jadi saya monitor aja tadi. Jadi terima kasih, Pak, untuk materinya malam ini. Mungkin kalau nanti tadi kan saya masih kurang dua tuh. Oh, tinggal tambah kita satu lagi lah ya. Judul sama ya. Jadi yang beda objeknya kan? Kalau tadi kasih bisa ke ketum Bapak konsultasi ini Pontianak kan? Iya, boleh, Pak. Ya pun dikonek gampang sih. Lagi dua. Oke. Terima kasih, Pak, malam ini, Pak. Oke. Oke. Terima kasih, Pak Di. Ya, untuk sekian lah ya. Terima kasih rekan semuanya. Semoga paham. Nanti kalau yang belum paham, silakan telepon Bapak. Bapak akan jelaskan dari jauh dulu kan. Langsung ya, dikerjakan. Boleh besok sore udah kerjakan. Besok pagi, insya Allah, terus jang, Bapak kasih semua tuh di grup masing-masing kan. Nanti juga masuk YouTube ini, Bapak YouTube ini. Ini kan direkam ke YouTube kan ini. Ditonton berkali-kali. Ditonton berkali supaya jelas kan. Yang nggak bisa hadir, nanti bisa nonton YouTube-nya sehingga bisa paham apa tuh bagaimana cara membandingkan tiga jurnal gitu kan. Oke, selamat malam. Pak, kawan-kawan. Di like YouTube-nya. Oh ya, like dan subscribe ya. Jangan lupa gitu kan. Like, subscribe, and comment.
komen. Kan kalau Sabtu nanti bisa, kalau dari Bapak bisa ditonton terus kan gitu kan, ilmu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, malam, malam. Jaga kesehatan selalu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.